Babak baru bagi kasus penistaan agama yang menyandung pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Diketahui bahwa laporan yang dilayangkan terhadap dirinya telah dicabut. Namun pihak kepolisian kasus penistaan agama akan tetap diproses lebih lanjut. Pasalnya, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, kasus dugaan penistaan agama terhadap Panji Gumilang tidak masuk ke dalam ranah delik aduan. Selain itu, menurut Ramadan, kasus ini juga tidak dapat diselesaikan melalui restoratif justice. Terlebih, pihak penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga telah melengkapi dan melimpahkan berkas perkara tahap 1 ke Kejaksaan Agung sebagai prosedur untuk penyidangan kasus tersebut.